Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekali lagi, saya bagi salam untuk semua yang ada pada malam ni yang hadir untuk sama-sama kita teruskan pembelajaran kita. Okay, cikgu rasa ni kali pertama kita ber-Google Meet setelah sekian lama. Dah lama tak buat ni. Jadi kita ikut jadual dan mungkin lepas ni kalau masing-masing tak ada masalah, pagi pun kita akan buatlah dalam sekali seminggu ataupun dua kali, tengok keadaan macam mana supaya ada interaksi lah. Cikgu pun ada interaksi juga dengan kamu semua, sebab cikgu tak pasti tahap mana kefahaman kamu daripada apa yang cikgu dah kongsikan, daripada video yang cikgu dah buat, cikgu rakam, cikgu sediakan semua, sejauh mana kefahaman. Jadi cikgu nak nilai tu susah juga. Okay, jawapan cikgu boleh tengok, tetapi kefahaman kamu tu cikgu nak ukur tu susah sikit. Jadi dengan interaksi dua hala macam ni, cikgu harap apa yang tak faham, apa yang kamu nak tanya selama ni, boleh tanya terus. Okay, macam biasa nak nak jawab soalan ataupun nak bertanya, cikgu rasa tak ada masalah kot, awak terus buka mic, sebut nama, terus tanya je. Okay, sebut nama supaya cikgu tahu dah siapa yang nak tanya tu. Okay, tak perlu nak angkat tangan. Kalau ramai sangat jawab tu, bolehlah kita angkat tangan kan. Kalau setakat nak bertanya, nak menyamput sikit-sikit tu, terus beritahu nama je. Beritahu nama dan terus tanya apa soalan yang nak ditanya. Dan sebelum cikgu teruskan, cikgu nak ingatkan, jangan lupa klik hadir dan turn in untuk bukti kehadiran kamu menyertai kelas pada hari ini. Baik, cikgu nak ajak kamu semua malam ni, kita nak ulang sedikit apa yang cikgu dah kongsikan sebelum ni, iaitu tajuk, dewa tajuk ruang. Tajuknya kita ambil hari ni ataupun malam ni, kita ambil tajuk luas bentuk gabungan. Okay, sebab cikgu rasa luas bentuk gabungan ni ramai yang ada masa dia boleh buat, ada masa dia tak boleh buat. tak tahu apa, kita nak tengok malam ni apa kelemahan kamu untuk selesaikan masalah ni. Dan seperti yang kamu sedia maklum, tajuk luas ni kamu dah belajar masa tahun 4. Okay, kita akan tambah lagi dengan tambah kemahiran lah. Tambah kemahiran luas bentuk gabungan. Kita gabungkan beberapa bentuk dan kita cari luasnya. Okay? Okay, baik. Luas bentuk gabungan. Luas, okay. Apa yang kamu tahu? Luas tu apa? Siapa boleh share? Siapa nak jawab? Ni cikgu dah share dalam video yang lepas. Kalau kamu tengok video tu, kamu hayati ataupun kamu tengok dengan betul-betul lah, cuba fahami, boleh jawab ni. Luas tu apa? Ataupun ikut kefahaman kamu dah, luas tu macam mana? Apa yang kamu faham dengan luas? Alif, nak jawab Alif? Okay. Tajuk luas ni kita dah belajar, masa tahun 4 dah belajar lah. Dalam sains pun awak belajar sains. Okay, dalam sains awak belajar juga. Luas, isi padu semua. Okay, kita teruskan lah. Lambat kan? Okay, baik. Luas adalah ukuran besarnya sesuatu permukaan. Okay, contohnya permukaan meja. Okay, ataupun kita ambil lantai. Permukaan lantai. Okay, itu kita ukuran besarnya sesuatu permukaan. Okey, contoh lain kita boleh ambil sebagai ukuran tanah. Okey, tanah. Kan, tanah, keluasan tanah tapak rumah awak contohnya. Itu pun dikira luas. Okey, kita nak ukur berapa besarnya satu-satu permukaan tersebut. Okey, cikgu akan ulang balik sedikit supaya cikgu nak bawa awak faham konsep luas tu. Jadi cikgu akan ulang apa yang kamu dah tengok dalam video sebelum ni. Yang kamu nak tanya, boleh tanya terus. Okay? Baik, sebelum kita teruskan, ini adalah bentuk-bentuk yang kamu
akan disoal, okey, dalam tajuk luas bentuk gabungan ni. Tak banyak apa bentuk, kita belajar hanya bentuk segi empat dengan bentuk segi tiga saja. Okey, bentuk segi empat kamu kena tahu ada dua jenis. Ini biasa ditanya dalam soalan peperiksaan, dia beri satu bentuk segi empat, dia tanya apakah nama bentuk tersebut. Okay, ramai yang jawab secara tak tepat. Dia jawab segi empat. Jadi segi empat tu sebenarnya jawapan yang kurang tepat lagi. Okey. Jadi kita kena nyatakan sama ada bentuk tersebut segi empat sama ataupun segi empat tepat. Itu jawapan yang kamu kena beri bila ditanya nama bentuk. Kena beri nama penuh. Okey. Contoh nama Fariha Irdina. Tak boleh bagi Fariha saja, tak boleh. Kena sebut penuh Fariha Irdina. Okey. Jadi sama juga segi empat, kena sebut segi empat sama ataupun segi empat tepat. Sebab dia ada dua ciri yang berbeza tu. Okey. Dan kemudian segi tiga. Segi tiga ada tiga jenis yang kamu kena tahu. Ini awak dah belajar daripada tahun satu kan? Tahun satu, tahun dua dah belajar dah. Okey. Segi tiga ada tiga jenis. Yang pertama segi tiga sama sisi. Nah, ciri-ciri dia semua sisi sama. Sama dengan segi empat sama tadi. Semua sisi dia sama. Okey. Segi tiga sama kaki, dua sisi yang sama. Okey, contoh kan awak perlu tengok. Contoh ni kan, sini 5 cm, sini pun 5 cm. Okey, dua sisi yang sama dan satu sisi yang berlainan. Okey, kalau semua sama dia akan jadi segi empat, segi tiga sama sisi. Okey. Dia dua sisi yang sama kita panggil segi tiga sama kaki. Dan yang ketiga, segi tiga sudut tegak ataupun segi tiga sudut tepat. Ada dua nama, tegak ataupun tepat. Kadang-kadang disebut tepat. Okey, sebab segitiga ni ada sudut 90 darjah. Kalau kamu perhatikan kat sini, ni kita panggil sudut 90 darjah. Okey, ni segitiga bersudut tegak ataupun segitiga bersudut tepat. Okey, ni kamu kena tahu. Okey, sebab soalan-soalan yang berkaitan dengan luas, perimeter, semua dia berkait rapat dengan bentuk-bentuk ini. Okey, jadi kita teruskan. Kita akan tengok luas segi empat. Okey, luas segi empat. Okey, kena tahu tadi, ciri-ciri segi empat sama tadi, semua sisi sama ukuran. Segi empat tepat, sisi bertentangan sama ukuran. Ini penting. Okey, sisi bertentangan sama ukuran. Ini sangat penting. Dalam kita nak menyelesaikan luas bentuk gabungan nanti, ni ciri-ciri yang sangat kamu perlu titik beratkan. Okey, kalau kamu perhatikan sini 7 meter. Okey, yang bertentangan dengan dia, yang setentang dengan dia pun akan sama ukuran dia. 7 meter juga. Kalau di sini 4 meter, setentang dengan dia pun 4 meter. Ini ciri yang sangat penting. Okey. Dan yang kedua, tanda yang ditunjukkan. Okey, kalau kamu perhatikan 7 ni kan ada dua garis. Jadi dia akan tunjuk yang sama dengan dia dua garis juga. Kalau dia setentang 7 meter tadi dia buat satu garis. Jadi yang satu garis tu akan sama dengan dia. Tu tanda. Okey, tanda yang menunjukkan ukuran tersebut sama. Okey, kita teruskan. Okey, ni contoh bentuk segi empat yang digabungkan, okay, segi empat sama. Okay, di sini contoh diberi, kita nak cari luas ya, luas segi empat. Macam mana terbentuknya rumus segi empat? Okay, contoh di sini panjang segi empat yang kecil ni, panjang dia satu unit. Okay, yang sisi sebelah satu lagi pun satu unit. Okay, bila satu unit, jadi jumlah luas dia, jumlah satu ni. Okay, jumlah dia adalah 1 unit persegi. Nah, kita panggil 1 unit persegi. Tak apa, nanti aku terangkan lagi nanti. Okay, 1 unit persegi. Okay, kalau kita nak kira berapakah keluasan seluruh segi empat ni? Okay, cara dia macam mana? Siapa boleh respon? Cara nak kira keluasan ni? Kalau ni satu unit, ni satu unit persegi, kita nak kira semua sekali. Saya. Ya. Okey, Hakimi.
Satu dak satu. Ha, betul lah, satu dak satu. Tak, cikgu nak tanya keseluruhan ni. Cikgu nak kira, nak kira keseluruhan macam mana? Tiga darab lima. Tiga darab lima? Ha, tak tepat tu. Okey, okey, tak apa. Ha, Kimi tu dah ke depan tu. Tapi tak apa, okey. Biasanya kita akan macam mana? Kita kira satu-satu kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas. Jadi kita dapat 18 unit persegi. Itu cara kebiasaan yang basic lah. Biasa kalau bentuk yang kecil kita kira macam ni lah. Okay, dapatlah pembelajaran ni. Tapi bila bentuk yang besar, lagi besar, takkan kita nak kira satu-satu kan? Jadi cara dia, macam Kimi jawab tadi, macam mana? Okay, kita kira panjang dia ni. Panjang ni berapa unit? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kimi salah kira tadi lima. Sebenarnya enam. Okay? Jadi situ enam unit. Keseluruhan dia enam unit. Kemudian kita tengok lebar dia pula. Okay, yang memanjang tu, yang menegak tu. Macam kita tengok menegak tu. Berapa unit pula? Ada berapa unit? Ada tiga unit. Kan? Ya, ada tiga unit. Jadi, nak memudahkan pengiraan luas keseluruhan ni, kita darabkan panjang dan lebarnya. Ini kita panggil panjang. Yang ni kita panggil panjang. Okay, yang ni kita panggil lebar. Okay, panjang dan lebar. Jadi kita darabkan kedua-duanya. Panjang dia 6 unit. Darab dengan 3 unit, kita akan dapat 18 unit persegi. Okay, cikgu sebut persegi kan? Dalam tajuk luas, kita kira dalam unit persegi. Okay, kenapa? Tengok. 6 darab dengan 3, kita akan dapat 18. Okay, unit darab dengan unit, kita akan dapat unit 2. Unit kuasa 2. Okay, unit kuasa 2. Sebab darab. Nah, dia bukan tambah. Kalau tambah, dia tak jadi macam tu. Ha, bila darab, dia akan jadi unit kuasa 2. Ataupun kita panggil unit persegi. Okay, boleh cikgu teruskan? Siapa ada soalan? Ha, ada soalan dulu. Ya, dah siap. Tak ada? Okay, tak ada. Kita teruskan. Ya, dah siap. Jadi, kita dapat rumuskan bahawa kita nak cari luas segi empat. Ha, rumus dia adalah panjang darab lebar. Senang je. Nak cari luas segi empat, formula dia ataupun rumus dia panjang darab lebar. Cari panjang dia berapa, cari lebar dia berapa, kita darabkan. Terus dapat jawapan. Okey, terus dapat jawapan. Okey, baik. Cikgu teruskan. Okey, ni yang tadi tak payah ulang balik lah. Okey, kalau segi empat sama sini, ni panjang dia dan yang ni lebar dia. Okay, yang segi empat tepat pula, yang ni panjang dia, yang ni lebar dia. Tak kira lah mana-mana. Sebab setentang dia sama kan. Kalau nak ambil yang atas ni panjang pun boleh. Yang sebelah kiri ni lebar pun boleh, tak masalah. Jadi kita darabkan saja. Contoh macam ni, panjang dia 5, lebar dia 5. Jadi 5 darab 5. Contohnya 5 darab 5 jadi 25. Jadi jawapan dia 25 meter persegi. Nah, kita tengok nanti. Okey. Ha, contoh kat sini. Okey, contoh ni, segi empat sama ni kan. Yang sebelah kiri ni, awak tengok sebelah kiri ni, panjang dia 5 meter. Sudah tanda kat situ panjang dia. Dan lebar juga 5 meter. Sebab dia segi empat sama. Jadi panjang darab lebar. Jadi kita buat jawapannya 5 cm. Darab 5 cm, kita akan dapat 25 cm persegi. Senang je. Yeah. 5, panjang 5, lebar 5, kita darabkan 5 darab 5, 25. Sentimeter, dia akan jadi sentimeter 2. Sentimeter persegi. Okay, sama juga dengan yang kedua ni. Kalau kamu perhatikan, okay, tengok panjang dia berapa? 7 meter kan? Panjang dia 7 meter, lebar dia 4 meter. Jadi kita darabkan lah. 7 sentimeter, 7 meter sebenarnya ni. Okay, 7 meter, darab 4 meter. Dia akan dapat 28 meter persegi. Okey. 7 meter darab 4 meter, kita akan dapat 28
meter persegi. Okey, ada soalan? Siapa yang tak faham? Boleh tanya. Senang kan? Okey, satu lagi cara nak ingat. Luas macam mana? Bentuk dia tengok. Ni L. L, luas. Panjang, lebar. Panjang dan lebar. Bentuk L tu. Okey, kita teruskan. Segitiga. Macam mana pula segitiga? Okey. Luas segitiga. Okay, kita tengok luas segitiga. Ini bentuk segi empat. Macam mana segitiga terhasil daripada segi empat? Siapa boleh respon? Macam mana segitiga boleh terhasil daripada segi empat? Saya. Okey. Kimi. Bagus Kimi. Dua kali dah. Okey. Potong separuh. Potong separuh. Bijak. Okey. Nak dapat segitiga, kita potong separuh. Kita bahagi dua. Kalau kertas tu kita lipat dua bahagian kan? Jadi kita potong separuh. Dapatlah segitiga. Ada dua segitiga. Okey. Ada dua segitiga. Dapatlah satu segitiga yang berlorek. Cikgu lorek kawan hitam. Okey. Nah, ni kita panggil dalam segi empat tadi. Yang ni adalah panjang. Yang kedua tu adalah lebar. Jadi, apa yang kamu dapat rumuskan? Macam mana nak dapat formula ataupun rumus segitiga pula? Daripada luas segi empat. Ni berkaitan dengan pecahan daripada suatu kuantiti. Ingat lagi tak? Pecahan daripada suatu kuantiti. Berapa pecahan dari segitiga tadi? Respon, respon. Boleh respon. 1/2 darab lebar. 1/2. Kan? Segitiga adalah 1/2 daripada segi empat. Okey? Luas segi empat, panjang dan lebar. Okey. Kalau segitiga pula, dia akan jadi 1/2 daripada segi empat. Ni, 1/2 daripada. Ini kita belajar, ingat tak? Kita belajar pecahan daripada. Daripada adalah operasi darab. 1/2 daripada segi empat. Ni segi empat. Jadi 1/2, rumus segi empat tadi, panjang darab lebar. Jadi kita buat 1/2 darab panjang darab lebar. Kenapa 1/2? Sebab pecahan adalah separuh daripada segi empat. Separuh dalam pecahan kita sebut sebagai 1/2. Jadi rumus segitiga tadi kita akan dapat daripada rumus segi empat. Rumus segi empat panjang darab lebar. Jadi rumus segitiga pula 1/2 darab panjang darab lebar. Ini rumus yang pertama. Okey, rumus yang pertama. Okey, boleh cikgu teruskan? Dia faham kot setakat ni. Ini cikgu ulang balik yang tahun 4 . Okey. Jadi luas segitiga tadi 1/2 darab panjang darab lebar. Okey. Atau okey, ada yang kedua. Siapa boleh respon cara kedua? Siapa boleh ingatkan balik kawan-kawan dia? Kaedah yang kedua ataupun rumus yang kedua. Kalau tak nak buat 1/2, macam mana nak buat? Tadi Kimi dah sebut. Ayuh. Okey, Amma. Dapat darab tinggi. Dapat darab tinggi. Kurang tepat lagi. Okey, tapak. Betul dah separuh. Okey, dalam segitiga kita tak panggil panjang. Tadi cikgu dah tunjuk awal-awal tadi kan, bentuk segitiga dia ada tapak dan dia ada tinggi. Betul lah Amma cakap. Tapak darab tinggi. Cuma tak tepat lagi. Siapa boleh tambah? Ingat segitiga. Kalau tapak darab tinggi sama dengan panjang darab lebar. Kan? Diganti je. Tapak ni adalah panjang. Tapak darab tinggi bahagi dua. Ya, betul. Siapa tadi? Amni. Okey. Jadi kita dapat tadi, ini tapak. Kan? Tapak darab tinggi. Betul lah tapak darab tinggi. Cuma kena ingat, tapak darab tinggi sama dengan panjang darab lebar. Cuma kita kena ingat, pecahan segitiga ni adalah separuh daripada segi empat. Bila separuh, kita kena bahagi dengan dua. Ingat lagi, per adalah bahagi. Jadi kita boleh buat tapak darab tinggi per dua. Ataupun tapak darab tinggi
bahagi dua. Jadi ada dua kaedah kita boleh guna. Yang pertama, kita boleh guna kaedah 1/2 darab panjang, darab lebar. Ataupun kita boleh guna tapak darab tinggi bahagi dua. Dua rumus. Catat tak ni? Dah seingat kot. Okay. Ada dua rumus. Tiga rumus kita belajar ni. Tadi panjang darab lebar untuk segi empat. Untuk segi tiga, kita ada 1/2 darab panjang, darab lebar. Dan rumus yang kedua, kita boleh guna tapak darab tinggi bahagi dua. Okay. Kita teruskan. Okay, segi tiga, tadi cikgu sebut, cikgu ulang balik. Okay, segi tiga, kita ada tapak, kita ada tinggi. Dan kena ingat, ada tiga jenis segi tiga tadi cikgu ceritakan tadi. Cikgu maklumkan tadi. Yang pertama, segi tiga sama sisi. Bila segi tiga sama sisi, kita kena tahu yang mana dipanggil sebagai tinggi. Okay, yang garisan serong ni, garisan serong ni, yang ni kita tak panggil tinggi. Okay, tinggi adalah ukuran menegak. Bermaksud daripada tapak ni, daripada tapak sampai ke puncak. Ni puncak dia. Okay, daripada tapak. Dia bermula dekat tapak. Okay, sampai ke puncak. Ha, kalau dia bertepi, kita nak kira, kita boleh ambil kayu pun contohnya, nak kira bukit. Apa benda ni, kita ambil tukul macam tu. Daripada tapak sampai ke puncak. Okay. Ha, yang tu. Ha, tu dia kira tinggi. Yang serong ni kita tak kira tinggi. Macam kita nak ambil ukuran tinggi kita lah. Kita kena berdiri tegak. Tak boleh duduk sengit kan. Duduk sengit ukur tinggi tak boleh. Okay, kena duduk tegak. Sebab kita nak kira daripada tapak sampai ke puncak. Ha, segitiga sama kaki pun sama. Okay. Dia ada tapak, ada tinggi. Dan kita kena ingat tinggi tu daripada tapak sampai ke puncak. Ha, cuma segitiga sudut tegak dia berbeza. Segitiga bersudut tegak, dia dah ada tapak, dia dah ada tinggi dah. Jadi senang. Okay, senang untuk kira. Ni sebab dia daripada segi empat tadi kan. Kedua kita gambar je segi empat. Okay, ada tapak, ada tinggi dah. Okay, cikgu teruskan. Okay, luas segitiga. Okay, luas segitiga. Kita ambil luas segitiga. Tadi segi empat dah. Tak ada masalah lah. Luas segitiga, cikgu nak tunjuk kat sini. Contoh pertama ni, ni segitiga sama sisi. Okay, bila kita nak selesaikan operasi luas, soalan luas, kita kena tahu semua sisi yang ada. Apa maklumat yang diperlukan? Okay, maklumat apa yang diperlukan untuk kira segitiga? Kena tahu tapak. Okay, tapak dah ada. Yang kedua, kena tahu tinggi. Tinggi pun dah ada. Bila dah ada kedua-dua maklumat tersebut, kita terus boleh kira. Jadi kaedah pertama tadi kita kira menggunakan 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi kita buat 1/2. Okey, perhatikan betul-betul eh. Lepas ni awak nak buat ni. Okey, 1/2 darab tapak. Ni tapak ni. Tapak dia berapa? 6 cm. Jadi kita tulis 6 cm. Darab tinggi. Okey, kita gantikan tinggi tu dengan tinggi yang diberi. Ni, tinggi yang diberi ni 4 cm. Jadi tulis 4 cm. Jadi kira lah. Okay, pengiraan. Ni pengiraan untuk yang ni. Kita dah belajar dalam tajuk pecahan daripada suatu kuantiti. Ni cikgu ulang balik ni. Boleh ingat tak ni? Okay. Bila bahagi, kita boleh permudahkan. Ingat. Ingat lagi tak permudahkan? Macam mana nak permudahkan pecahan? Kalau tak guna permudahkan pecahan, kita kena guna kaedah bahagi. Okay, kalau permudahkan pecahan, cikgu tunjuk eh. Ingat balik. Kita ambil salah satu nombor je. Kita ambil 6 dengan 2. Okay, 6 dengan 2. Sifir apa yang sama antara 6 dan 2? 2. Sifir 2. Jadi kita guna sifir 2. 2 darab berapa 2? 2 darab 1. 2 darab berapa 6? 2 darab 3. 3. Okay, betul. Jadi kita darab lah. Bila kita dah permudahkan macam ni, dah hilang. Bila bahagi tu dah jadi satu, kita dah tak perlu bahagi dah. Sebab setiap nombor bahagi dengan satu, dia akan dapat nombor yang sama. Jadi kita kira lah. 1 darab 3 sama dengan 3. 3 darab 4 sama dengan 12. Betul. Jadi 12. Dan jangan lupa unitnya, kita kena letak cm.
persegi. Sebab CM, darab CM, dia akan jadi CM2. Okay, ini kaedah yang pertama. Okay, kaedah 1 per 2, darab tapak, darab tinggi. Ha, ini kalau kita buat latihan berulang-ulang kali ini, dia akan mudah sangat, sangat mudah. Okay, sini kita boleh latih untuk kita buat pecahan termudah. Dalam masa yang sama, kita latih operasi darab. Dalam masa yang sama, kita boleh buat latihan untuk tajuk luas. Ha, tiga benda kita dapat. Okay. Yang kedua, tapak darab tinggi bahagi dua. Ha, tak nak guna kaedah ni. Nak guna kaedah yang kedua, tapak darab tinggi bahagi dua. Ha, kita buatlah. Tapak. Tapak dia 6 cm. Tinggi dia 4 cm. Kita bahagi dengan 2. Sama juga. Nak permudahkan boleh. Kalau tak nak memudahkan, nak buat cara panjang sikit. Ha, buatlah cara panjang. 6 darab 4, 24 cm, 2. Bahagi dengan 2. 24 bahagi 2. Bagi 2. Ha, berapa 24 bagi 2? 12. 12. Okay. Kalau susah sangat, 24 bagi 2 tak pandai lah nak congak. Nak buat pengiraan juga, ha, buatlah. Boleh buat tak masalah. 24 bahagi dengan 2. Kira lah 2 darab 1, 2. Habis. Turun ke 4. 2 darab 2, 4. Dapat jawapannya 12. Jadi tulis 12 cm persegi. Okay. Dia tak ada alasan. Dia kata susah lah nak congak cikgu. Boleh kira. Buatlah lazim panjang. Tak ada masalah. Okay. Panjang pengiraan awak. Janji dapat jawapan. Jangan kita tak nak kira, malas nak mengira, sampai sudah tak dapat jawapan. Siapa yang mahir, lama-lama latih-latih selalu, boleh buat dengan cara kaedah mansuh tadi. Mansuhkan guna pecahan termudah tu. Tak mahir, buat je panjang-panjang, tak ada masalah. Asalkan kita dapat jawapan. Okey, kita teruskan. Ini segitiga sudut tegak, tak ada masalah kan? Okey, tapak darab tinggi. Kita dah ada tapak, ada tinggi dia. Dah jelas kat situ. Jadi 1 per 2. Darab tapak dia 4 cm. Darab dengan tinggi dia 5 cm. Ha, kira lah. Okey, nak pemudahkan dulu boleh. Tak nak pemudahkan pun tak apa. Kalau tak nak pemudahkan, ha, kira. 1 darab 4. 4. Kan? 1 darab 4, 4. Okey, 4 darab 5. 20. Ha, tulislah 20. 20 cm. Persegi. Per 2 jangan tinggal. Salin balik per 2 tadi. Ha, jadi macam soalan yang kaedah yang kedua tu kan. Sama juga 20 bahagi 2. 20 bahagi 2. Tongak je kan. 10. Ha, 10. Dapatlah 10. Ha, ni cara dia juga. Tak nak mansuh kan. Nak kira satu-satu macam ni. Ha, pun boleh. Kaedah yang kedua pun sama. 4 cm. Darab 5 cm. Bahagi dengan 2. Dah lah. Ha, kalau yang ni pula nak guna teknik pemansuhan. Tak nak guna apa? Darab macam tadi tu. Nak mansuhkan. 2 dengan 4 boleh. Kan? Sifir 2. 2 darab 1. 2 darab 2. Jadi dah kecil dah nombor. 2 darab 5 sama dengan 10. Sentimeter-sentimeter dah akan jadi sentimeter 2. Sentimeter persegi. Pun boleh. Okay? Jadi kaedah kita nak kira panjang boleh, nak guna teknik pemansuhan boleh. Ha, jadi teknik pemansuhan tu kaedah yang melibatkan bahagi, kita boleh mansuhkan. Okey, sama macam ni ada 20 per 2 kan. Kita tengok ni 20 per 2 ni nak mansuhkan boleh. Sifir 2, 2 darab 1, 2 darab 10. Sama juga 10 cm juga. Okey, jadi apa-apa kaedah awak nak guna je. Nak bahagi betul lazim panjang-panjang. 20 bahagi 2. Pun boleh. Ha, kira lah. Ya, asalkan dapat jawapan. Bahagi, darab, tak nak rasa dah semua dah mahir dah. Aku rasa sepatutnya semua dah mahir dah. Okay. Yang ni segitiga sama juga ni. Segitiga juga. Nah, yang ni kena perhatikan betul-betul. Walaupun diletak macam ni, kita dah tahu dah yang mana tapak, yang mana tinggi dia. Ini tinggi dia. Yang ni akan jadi tinggi. Okay, jadi dia jadi tapak. Okay, dia pusing. Dia pusing kedudukan saja nak kelirukan kita. Tapi kita boleh tahu lagi yang mana tapak, yang mana tinggi. Okay.
dah 9.5. Dia akan cepat sikit. Yang tu tak payah tunjuk. Okey. Macam mana nak kira luas bentuk gabungan? Okey. Siapa nak bantu cikgu? Ni contoh eh. Cikgu bagi penerangan panjang sikit ni. Lepas ni kita buat ada sikit lagi. Cikgu nak tunjuk contoh bentuk gabungan. Lepas ni cikgu akan bagi latihan. Kita buat dan kita bincangkan. Okey, ni cikgu sebut tadi ya. Cikgu sebut tadi bila nak kira. Okey. Ada dua bentuk. Jadi kita namakan bentuk yang pertama tu A. Bentuk yang kedua B. Ataupun kita boleh buatlah segi empat atau segi tiga. Sebab dua je kan. Segi empat dan segi tiga pun boleh. Ataupun kita nak namakan dengan A dan B pun boleh. Jadi kita kena cari satu per satu. Okay. Cari A dulu. Kemudian cari B. Cari luas segi empat dulu. Kemudian cari pula luas segi tiga. Okay. Luas segi empat tengok. Jadi kita cari A dulu. Cikgu nak cari 8 cm. Apa yang 8 cm? A. Luas A. Luas A 8 cm? Ha. Salah tu. Bukan saya, luas. Saya. 8 cm. Siapa saya tu? Hakimi. Hakimi, okey Hakimi. 8.5. 8.5. Kenapa 8.5 Hakimi? Saya cikgu. Ha, siapa, panjang darat 5. Panjang darat 5? Oh, panjang pula. Macam mana panjang darat 5? Panjang darat. Saya tengok, saya. Panjang darat lebar. Panjang darat lebar. Betul panjang darat lebar. Ahmad Ibrahim, panjang darat lebar. Okey, luas dah. Kita tulislah panjang darat lebar. Panjang darat lebar. Tadi siapa sebut tadi? Kimi sebut tadi kan? Kimi dah buat siap-siap dah. Dia tulis terus. 8 cm unit, jangan lupa bukan 8 saja, 8 cm. Ia darab dengan 5 cm. Kenapa 8.5 cikgu tanya tadi? Sebab rumus dia panjang darab lebar. Kita ikut ya, follow je. Rumus dah ada, ahli matematik dulu-dulu dah cipta rumus ni, dah cari dapatkan rumus ni, kita follow je. Kita dah tahu nak cari luas segi 4, panjang darab lebar. Cari panjang dia berapa? Panjang dia 8 cm. Lebar dia berapa? 5 cm. Dah dapat dah. Darab je lah. 8 cm darab dengan 5 cm. 8 darab 5 sama dengan 40 cm dengan cm. Dia akan jadi cm persegi. Dah dapat A. Okay. Muhammad Ibrahim dah dapat 50. Okay. Tengok B pula. B pula. Apa rumus luas segi tiga? Sarah Nabilah nak jawab? Saya. Amar lagi. 1 per 2. 1 per 2. Amar nak guna cara 1 per 2. 1 per 2 darab tapak. Darab tapak tu berapa? Kita ganti terus. Tapak dia berapa? Tapak dia... 9. 4. Jangan keliru eh. 9 tu adalah garisan condong. Garisan condong dalam rumus segitiga kita tak perlukan. Okey, garisan condong tak diperlukan. Jadi tapak dia 4 cm. Tinggi dia berapa? 9. 9. Ni 9 kan? Mana 9? Ni, 9 ni. Salah. 8. Garisan condong bukan tinggi. Cikgu dah terangkan tadi, garisan condong bukan tinggi. Tinggi mesti diambil daripada tapak sampai puncak. Bila sini tapak, sini adalah puncak dia. Jadi ni adalah tinggi dia. Ni tinggi dia. Berapa tinggi dia? 8. 8 cm. Okey, cikgu dah terangkan juga tadi. Bila kita nak dapat nilai di sini, kita tengok sisi yang bertentangan, ia setentak. Sebab segi 4, ia setentak sama. Kalau sini 8, sini akan jadi 8. 8 cm. Jadi, tinggi dia adalah 8 cm. Ni ramai yang boleh buat kesalahan macam ni lah. Dia tak dapat cari mana tinggi.
mana tinggi, berapa nilai yang sebenarnya. Dia ambil garisan condong jadikan tinggi, ya salah. Okey, ha, ni kita buat contoh tak apa. Okey, jadi kita kira, dah dapat kita kira lah. 1 darab 4 sama dengan 4. 4 darab 8 sama dengan 32. Jadi 32 sentimeter persegi. Per 2 jangan lupa, masih ada lagi, jangan tinggalkan. 32 bahagi 2 berapa? Bahagi 2 ni boleh congak je. Bahagi 2 kan separuh. Separuh daripada 32. 16. Jadi 16 sentimeter persegi. Sampai sini ke jawapan dia? Tak, hakikat geleng kepala. Kena tambah. Kena tambah. Kenapa kena tambah? Sebab dia nak luas keseluruhan. Ini luas bentuk gabungan. Kita kena gabungkan. Jadi, caranya kita tambahkan A tambahkan dengan B. A kita dapat berapa tadi? 40 cm persegi. Kita tambahkan dengan 16 cm persegi. Bila tambah, salib baliknya unit akan sama lah. CM, CM2, CM2. Berapa pun CM2 juga. Ini tambah. Okey. Sifar tambah 6, 6. 4 tambah 5, 1, 5. Jadi jawapan dia 56 cm persegi. Boleh faham? Jelas? Ada soalan? Jelas. Siapa ada soalan? Jelas, tak ada. Boleh angkat tangan? Tak ada. Tak ada? Betul ke ni? Cepat faham ni? Okey, kita teruskan. Kalau faham, kita teruskan. Okey. Contoh yang kedua. Ni cikgu ambil daripada modul tahun 5 dan tahun 6. Tahun 5 dengan tahun 6 dia sama sebenarnya silibus dia tahun ni. Dia lebih kurang je. Apa yang tahun 6 belajar tu, awak dah belajar dah. Okey? Ha, sini dia kan. Sani membuat satu set huruf abjad. Huruf H ialah gabungan bentuk 3 segi 4 tepat. Tengok kan, poin penting eh. 3 segi 4 tepat. Dia beritahu segi 4 tepat. Okay, jadi sisi yang bertentangan dia sama. Okay, dua daripada segi 4 tersebut adalah sama saiz. Okay, kita perhatikan situ kuning dengan kuning tu sama saiz. Ini pun poin penting. Sama saiz. Bila sama saiz, kita cari satu pun dah cukup kan? Cari satu bentuk je, kita darab dengan dua je sebab dia sama saiz. Okey, ataupun tambah dua-dua tu. Okey, kemudian dia kata cari perimeter dan luas. Okey, tak nak perimeter. Hari ni tak nak perimeter. Cari luas bagi tiga set huruf H tersebut. Ha, luas semualah. Tiga set. Jadi caranya kita kena kira satu per satu. Okey, cari yang ni dulu. A. Okey, berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana nak cari luas segi 4 A tu? Panjang darab lebar. Cepat. Ha, panjang dia, sebut panjang dia berapa? 11 darab 3. 11 darab 3. Ha, tadi 3 darab sebelah boleh, sebelah darab 3 pun boleh. Ha, mana-mana je. 3 cm darab 11 cm. Okey, dapat jawapan terus. CV 11. Berapa jawapan dia? CV 11? 33 cm persegi. Jadi kita tandakan yang ni B terus. Okay, B tak payah carilah. Tak confirm 33 juga. Jadi kalau yang ni 33, yang ni pun 33. Sama kan? Sama size. Okay, cari C pula. Okay, C. Ah, siapa nak bantu? Ah, panjang dia dah bagi, panjang. Awak tengok panjang eh. Panjang dia beri adalah 5 cm di panjang dia ni. Ah, panjang. Lebar je tak diberi. Ah, ni kita guna kaedah tadi, garis setentang tadi tu. Siapa boleh beritahu? Okey. Saya. Siapa saya tu? Hakimi. Hakimi lagi. Aktif Kimi, bagus. Okey Kimi. 11 tolak 4. 11 tolak 4.
Okey. 11 tolak 4. Ni, kenapa 11 tolak 4? Sebab jenis 11. Bila sini 11, sini pun 11 kan? Bila sini 11, setentang dengan dia pun 11. Tengok. Okey, cuma Kimi salah tadi. Dia tolak 4 saja. Tengok ya, sini 4. Jadi tengok kita bila cari maklumat macam ni, tengok yang setentang. Nak tahu yang ni, tengok setentang dengan dia. Setentang dengan dia adalah yang ni. Tengok setentang. Sini 4, sini pun 4. Nah, tapi jangan lupa yang ni pun kita tak nak juga ni. Ni yang ni ni. Pun tak nak juga. Ni dah 4. Jadi yang ni pun tak nak juga. Yang ni 4. Jadi 4 dengan 4 jadi 8 kan. Jadi 11 tolak. Tolak 8 sebenarnya. Ha, bukan tolak 4 gini. Kalau tolak 4 kita tolak yang ni je. Yang ni ada lagi. Kita nak yang sini saja. Kita nak yang ni je. Lebar dia je. Okay, jadi 11 tolak 4 tolak 4 ataupun 11 tolak 8. Kita akan dapat 3. Jadi sisi C ni adalah 3. Ha, jadi bila buat pengiraan, kita tulis pada ruang tersebut. Ha, tempat kita cari, kita dapat 3 tadi kan. Kita tuliskan 3 tu. Jadi kita dah dapat C. Kita kira lah C. C sama dengan panjang dia 5 cm. Darab dengan lebar dia 3 cm. Darab lah. 5 darab 3, 15 cm, cm, cm persegi. Okey. Jadi nak dapat keseluruhan A tambah B tambah C. 33 tak. Okey, cm persegi tambah 33 cm persegi tambah dengan 15 cm persegi. Okey, ha, kena tambahkan. Tak ikut ruang. Okey, tambahkan semua tu. 33 congak. 33 tambah 33 66. 66 tambah 15 berapa? 80. 81. 83 pula. 81 sentimeter persegi. Ha, ni cikgu congak lah untuk nak cepat kan. Sepatutnya kita buat dalam bentuk lazim. Nombor yang besar-besar kita buat dalam bentuk lazim. Ha, ni kalau nak buat bentuk lazim, buat dalam bentuk pengiraan tu. Okay. Ha, kita teruskan. Ingat eh, yang pertama tadi, nak cari sisi yang tak diketahui dari anu tadi, kita kena gunakan kaedah garis setentang tadi. Okay, yang ni tak payah tunjuk dah. Banyak ni. Tak sempat ni. Kan tidur lewat malam ni. Okay. Contoh. Ha, ni kira lah. Tak payah contoh lah. Kira terus lah. Okay. Boleh kira. Masing-masing kira. Dalam buku tulis masing-masing, kita cuba kira ni. Encik Ahmad membeli sebidang tanah yang telah dibahagikan kepada 3 bahagian yang terdiri daripada sebuah segitiga dan 2 buah segi 4. Tepat yang sama saiz seperti rajah di bawah. Ha, ingat, 2 buah segi 4 tepat yang sama saiz. Itu pun poin penting tu. Okay, cuba kira. Siapa ada soalan tanya? Tengah awak nak kira tu, awak tak faham mana-mana, tanya terus. Penyebat. Konduktor. Ingat garis setentang eh. Garis setentang. Jadi tak ada masalah. Kita namakan yang hijau ni. Hijau lah. Bentuk hijau. H hijau. Lepas. Hijau.
Kemudian cari yang oranye. Oranye tak ada salah sebab sama kan. Oranye tak payah carilah. Bila dapat yang hijau, oranye pun dapat. Ataupun cari yang oranye, hijau pun dapat. Cari satu bentuk segi empat saja sebab dia sama saiz. Kemudian cari yang bentuk segi tiga. Siapa dapat yang bentuk segi empat? Kita ambil segi empat dulu. Ahmad Ibrahim dapat 320. Saya pun dapat 320. 320. Ahmad Darwish. Nombor ni besar sikit dah. Tapi besar pun nombor yang melibatkan puluh kan. Senang lagi nak darab. Saya dapat 230. 230. Macam mana buat 230? Panjang, darab, lebar. Saya dapat empat, juga panjang, 320. Darab, siapa tu? Ilah. Ilah. Ha, bagus Ilah. Putera Darwish? Dapat 230. Mana dapat 230? Okey, kita tahu panjang. Mana panjang? Kita ambil yang ni panjang. Eh? Ha, ni panjang. 80. Lebar dia berapa? Kan sama ni. Kalau yang ni 40... Lebar dia pun 40 lah. Kan dia kata sama. Segi 4 ni sama. Kalau panjang dia 80. Panjang yang ni pun 80. Kalau lebar dia 40. Lebar yang ni pun 40. Sama. Kan? Sama. Jadi kita darab lah. 80 meter darab dengan 40 meter. Jadi yang hijau dia kita akan dapat 8 darab 4 berapa? 32 tambah 1 sifar. Betul ke 320 ni? Dia dapat banyak lagi ni. Kan 2 betul, sifar. Betul. Ya ke betul? Eh, cikgu kira betul Azim kan? Cikgu kira betul Azim. 80 darab 40. Cikgu dah ajar asingkan sifar kan? 1200. Sifar ada berapa? Sifar ada 2. Sifar ada 2. 8 darab 4, 32. Ya. Ha, 3200 meter persegi. Ada garis. Okay. Persegi. Ha, memang besarlah sebab ni kan tanah. Keluasan tanah ni besarlah. Kan nak buat bang, nak buat apa? Banglo ke apa, nak tanah buat kebun ke apa, besar keluasan ni besar. Okey. Jadi kita dapat yang hijau. Berapa? 6400. Apa yang 6400? Kesemua keseluruhan ke? Haa. 6400 hanya untuk yang hijau dengan yang orange saja. Saya dapat 4800. Okey, kita campurlah. Kita campur hijau dengan orange dalam segi 4 kan. Hijau dengan orange. Ha, betul hijau dengan orange sebab dia sama. Kita darab 2 je lah. 3200 meter persegi. Darab dengan 2 kan. Darab 2. Apa? Sifar. Sifar 2 darab 2. 4. 3 darab 2. 6. 6400 meter persegi. Ni hanya untuk hijau dengan orange. Ha, kuning pula. 9600. 9600 kuning. Yang kuning. Jumlah semua. Kita tengok jawapan nanti ya. Okey, kuning adalah segi tiga. Rumus luas segi tiga adalah tapak darab tinggi bahagi dua. Tapak dia berapa? Siapa dapat tapak dia? Ingat formula tadi, garis setentang. Nak kira ingat tu, garis setentang. Ah, kalau yang ni 80, yang ni pun mestilah 80. Kan? Okey, ni kita dah tahu dah. Yang ni Yang ni 40, ni 40. Cik nampak saya contoh ni. Setentang dengan dia 40. Okey, 40, 40. Sini 40. Kalau sini 40, ni ke 80. Sini pun mesti 80. Kalau sini 40, sini pun mesti 40. Oh, dah dapat 80. Jumlah dia 80.
40 tambah 40 dapat 80. Saya tetapnya 80. Ni sampai sini baru. Ha, ni dia dah bagi 40. Ni 40. Jadi 40 dengan 40. Jadi tinggi dia adalah sebenarnya adalah 80. Jadi tinggi dia pun 80. Tapak dia 80, tinggi pun 80. Ha, dia rumit sikit tapi sebenarnya kita kena ingat sikit. Formula dia garis setentang. Dia setentang sama. Ha, ni kena buat latihan selalu ni. Okay, tengok. Jadi kuning 80 meter darab dengan 80 meter. Okey, tapak 80, tinggi 80. Kemudian kena bahagi dengan 2. Bahagilah 2. Okey. 80 darab 80. Cara nak congak, nanti aku ajar eh. Kita darabnya depan ni. 8 darab 8. Berapa? 64. Kan? Sifar ada berapa yang lebih? 1, 2. Ada 2. Tambah je sifar 2 tu. Jadi 6,400 meter persegi bahagi dengan 2. Oh, susahnya kan? Susah yang ini kena buat apa? Kena buat bentuk lazim. Kira bentuk lazim. Cikgu cepatkan sikit boleh? Cikgu guna kaedah pemansuhan. 3200. Ah, bagi 2, 3200. Bagi ambil. Jadi, 3200 bahagi 2 kan? Meter persegi. Dah dapat lah. Jadi, hijau dan orange tadi kita dapat. Cikgu nak bulat ke warna apa ni? Dah banyak warna dah guna ni. Warna hitam lah. Okay. Tadi kita dah dapat hijau dan orange 6,400. Kemudian dapat pula yang kuning 3,200. Jadi kita kena tambahkan. Tambahkanlah. 6,400. Cikgu nak tambah kat mana ni? Kita tambah kat atas ni ya. 6,400 meter persegi tambah dengan 3,200 meter persegi. Tambahkan. Ni meter persegi. Sifar, sifar 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi 9,600 meter persegi. Siapa betul? Siapa dapat? Saya. Saya. Angkat tangan. Ilah betul. Amni. Oh, ramai, ramai betul. Okey. Memang ya soalan ni mencabar sikit sebab pengiraan dia panjang dan nombor dia besar-besar. Okey, tapi nombor besar pun nombor yang melibatkan puluh dan ratus masih lagi senang sebenarnya. Okey, kalau kita tahu teknik yang betul. Okey. Ada masa boleh dua satu soalan lagi kot. Okey, yang ni kita ambil satu soalan last. Sebenarnya cikgu ada banyak lagi ni ha. Okey. Tak apa, yang ni nanti cikgu bagi dalam kelas kita nanti. Kita bincang balik soalan ni nanti. Okey, kita ambil yang ni. Okay, Rajah menunjukkan dua buah segi empat sama yang sama besar. Ha, ni tak susah sangat. Okey, maklumat penting dia. Dua buah segi empat sama. Empat sama eh. Segi empat sama. Yang sama besar. Bermaksud bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua tu sama. Dan diberi, tengok pada gambar raja, diberi panjang keseluruhan dua-dua tu 16 cm. Soalan ni sebenarnya ada 2-3 kaedah. Ni bergantung pada kefahaman awak nak jawab macam mana. Ada 2-3 kaedah nak jawab dia ni. Dia nak luas kawasan yang berlorek. Ingat rumus eh. Ingat rumus dia, formula dia. Segi 4, panjang darab, lebar. Kalau segi 3, tapak darab tinggi bahagi 2. Ataupun panjang lebar bahagi 2. Ataupun 1/2, darab panjang, darab lebar. Pun boleh. Ataupun 1/2 darab tapak darab tinggi. Sama je tu. Kalau cikgu pilih seorang untuk jawab boleh ke? Kita ada ramai ni. Kita ada 54 orang ni.
Yang respon dengan cikgu hari ni berapa orang je? Nanti cikgu tak, cikgu lupa siapa yang ada malam ni, tak tak respon. Senyap je, tak respon. Tak ada soalan. Aman ni, Azfa, Asif pun ada. Cikgu nak pilih siapa? Kalau tak ada wakil, cikgu pilih. Asyik sama, Kimi, Amma, nak orang lain pula. Amni. Kita ada 54 tolak cikgu 2. Dah ada 50 orang, ramai ni. Okey, siapa nak beritahu macam mana nak kira? Cara nak kira dulu. Kenapa 16 bahagi 2? Sebab ada dua, sebab 16 tu dia ada dua petak. 16 tu panjang keseluruhan. Okey, Ahmad dah beritahu. Ahmad dah tolong kita tu. Jadi 16 bahagi 2. Jadi dapat berapa? 8 kan? Kita bagi 2. Jadi panjangnya ni 8. Panjangnya ni 8. Ni segi 4 sama kan? Segi 4 sama kan? Bila segi 4 sama, kalau sini 8, sini pun 8. Sini pun 8. Sini 8. Sini pun 8. Ha, senang ya. Dah dapat semua dah. Bila sini 8 setentang. 8 setentang dengan dia, dia pun sini pun akan jadi 8. Sebab segi 4 sama. Semua sisi sama. Sebab tu cikgu dah kat jenis senang je. Dia trick kita sikit je. Dia bagi panjang 2 segi 4 terus tadi. 16. Okey. Kaedah mana awak pakai? Ada dua kaedah ni. Kaedah pertama, cikgu tahu eh. Kaedah pertama, awak boleh cari luas segi 4 yang ni dulu. Cikgu nak conteng warna apa eh. Okey. Ha ni, tandakan sebagai A. Okey, segi 4 sini. Kemudian cari pula luas segi 3 ni. A lagi B. Ha. Cari A, kemudian cari B. Cari segi 4, kemudian cari segi 3. Kemudian tambahkan. Itu kaedah yang pertama. Siapa tahu kaedah kedua? Dia tak buat macam ni. Siapa yang tak buat cara ni? Saya kira semua dulu. Siapa tu? Akilah Umairah ke? Amni. Amni. Amni kira semua dulu. Tu cara kedua eh. Cara Amni, dia kira semua dulu. Siapa nampak kan? Dia kira semua dulu ni. Ni kira semua ni. Kemudian Amni buat apa? Kemudian? Kemudian kita tolak yang kita tak perlukan. Tolak luas segi 3. Kita tolak yang kita tak perlukan. Yang mana kita tak perlukan? Yang tak berlorek kan? Yang tak berlorek kita tak nak. Jadi kita buanglah. Okay. Yang tandakannya ni C dah. Okay, C. Okay, segi 3 C. Jadi jumlah keseluruhan tolak luas segi segi 3 C yang putih tu. Pun boleh. Mana-mana kaedah pun boleh. Okay, kita ambil kaedah pertama. Siapa nak bagi? Darwish Khairin. Macam mana? Darwish. Cepat. Cikgu ambil masa awak sikit dalam 5 minit ke boleh? Kita habiskan yang ni. Tuan-tuan baru kita bersurai lah. Kita guna kaedah pertama Darwish. Kita cari A, cari B. A dulu Darwish. Jangan selesai dengan A. Ya. Luas segi 4. Apa rumus dia? Siapa nak bantu? Insyirah.
senyap semua ni. Mia. Ni kalau kelas pagi cikgu buat nanti ni, cikgu suruh, cikgu paksa ni, hari ni tak sempat dah ni. Okey, panjang darab, lebar. Ini kan segi empat. Segi empat A, panjang lebar. Panjang dia berapa? 8 cm. Lebar dia berapa? 8. 8 cm. 8 darab 8 berapa? Berapa 8? 64. 64. Dapatlah 64. cm? cm 2. cm persegi. Dah dapat A. Senang kan? Panjang lebar je. Panjang dah ada. Lebar dah ada. Okey, kemudian yang kedua pula. B pula. B. Sama juga kan? Panjang lebar dia, tapak tinggi dia sama. Jadi 8 cm. Darab 8 cm bahagi dengan 2. Okey, kita nak guna teknik pemansuhan. 2 dengan 8. Sifir berapa boleh guna? 2. Sifir 2. Kalau genap boleh guna sifir 2. Okey, 2 darab berapa 2? Ambil yang bawah dulu. 1. 2 darab 1. 2 darab berapa 8? 4. 4. 2 darab 4. Jangan ambil 2-2 kan, ambil salah satu je. Jadi kita dah senarai 4. Darab dengan 8, kita akan dapat 32 cm persegi. Okay, last kali kena buat apa? Tambah 2. A tambah dengan B. Buat macam ni, nampak. Kita buat dalam bentuk ayat matematik supaya nampak apa yang kita kira. Okay, A kita dapat 6. Tambah dengan 32. Tambah dengan 32. 4, 5, 6. Pengiraan boleh buat dalam bentuk lazim ataupun boleh congak. Siapa yang mahir congak, dia tengok dah boleh congak dah. Congak. Siapa yang tak boleh, buat dalam bentuk lazim. Apa jawapan dia? 96. 96. Siapa-siapa 28 tadi tu? Mana datang 28 tu? 96 kan? 32 tambah 64. Kalau betul lazim, 96. 96 pula. Jawapan terus. 64 tambah 32. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. Dapat dah 96 cm persegi. Ramai dapat 96. Okey, ada soalan? Tak ada. Siapa yang nak cikgu? Tak ada. Siapa yang tak faham dan nak cikgu ulang balik tajuk ni? Angkat tangan. Klik yang raise hand tu. Siapa yang rasa cikgu perlu ulang tajuk ni? Tak ada. Akilah geling kepala macam tu. tak ada. Betul. Okay, kalau tak ada, cikgu akan bagi soalan dalam GC nanti. Bukan malam ni lah. Dalam kelas yang akan datang, kelas awak nanti, cikgu akan bagi soalan berkaitan dengan tajuk ni. Kita tengok, cikgu nak tengok pengiraan. Jadi awak kena snap gambar, awak kira dalam buku ataupun kertas. Cikgu nak awak turn in semula dalam GC nanti. Okay, tunggu soalan daripada cikgu dan kita buat sama-sama nanti. Cikgu nak tengok pengiraan masing-masing. Jadi kena turn in ya. Yang mana tak masuk GC, tolong masuk. Jangan-jangan. Masuk, lewat masuk tak apa. Janji masuk. Kalau pagi tak dapat masuk, masuk petang ataupun malam pun tak masalah. Okay. Sebab kalau tak buat langsung, cikgu tak tahu apa yang kamu tak faham. Dan bila kita dah buat, kita dapat kesan lah mana yang kita tak faham dan sebagainya. Okay. Jadi setakat tu saja. Kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Apa-apa boleh PM tepi. Okay. Bye. Okay. Bye. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.